Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga senantiasa sehat dan penuh berkah. Baik, kali ini menyusuri Bekasi, Anda akan saya ajak jalan-jalan ke wilayah Kota Harapan Indah. Kota Harapan Indah ini sebuah kawasan pemukiman yang terletak perbatasan antara wilayah Jakarta Timur yaitu Cakung dan daerah Medan Satria Bekasi. Ya. Wilayah ini sangat luas, sekitar 2.200 hektar. Memiliki fasilitas yang lengkap, ada supermarket, ada sekolah, ada klub olahraga, ada sejumlah gedung dan pusat-pusat perkantoran dan pertokoan. Baik, saudaraku semuanya, jika Anda selama ini sudah pesimis, tidak punya harapan, segala macam usaha dan doa Anda belum menunjukkan tanda-tanda yang baik, nah silakan datang ke Kota Bekasi. Karena Kota Bekasi ini adalah kota yang penuh dengan harapan. Saat ini Anda saya ajak jalan-jalan ke Kota Harapan Indah. Wah, kalau di Harapan Indah Anda juga belum menemukan juga, nah, tenang saja. Di belakang Harapan Indah masih ada Harapan Baru. Nah, kalau Harapan Baru belum juga menemukan, masih ada Harapan Jaya. Kalau belum menemukan juga, masih ada Harapan Mulia. Kemudian kalau masih harapan-harapan Anda belum juga terkabulkan, tenang, masih ada Duta Harapan. Nah, terakhir, kalau segala usaha Anda, segala doa Anda belum terkabulkan juga, nah, di Bekasi masih ada tempat yang namanya Ujung Harapan. Nah, siapa tahu di Ujung Harapan ini semua doa-doa Anda dan semua usaha Anda akan terkabulkan. Ya, ini memang Bekasi kota yang unik ya. Kota Bekasi ini kota 1001 harapan. Ya, itulah kehebatan Kota Bekasi. Dan sebagai manusia yang beriman, tentu kita harus menaruh harapan yang sangat tinggi. Ya, kita harus selalu optimis, jangan pesimis. Sebab pesimis itu adalah pekerjaan syaitan. Tidak punya harapan itu pekerjaan syaitan. Sedangkan pekerjaan orang-orang beriman selalu punya harapan yang besar dan rasa optimis. Karena kita punya Tuhan, punya Allah yang menguasai jagat raya ini. Nah, jadi sekali lagi, bagi Anda yang sudah putus harapan, nah, mari datang ke Kota Bekasi. Di Bekasi ini kota 1001 harapan sudah terbentang. Silakan pilih, mau di Harapan Indah, Harapan Jaya, Harapan Baru, atau Harapan Mulia, atau Duta Harapan. Dan terakhir apa? Ujung Harapan. Mari kita selalu menjadi orang-orang yang penuh dengan optimis dan penuh harap bahwa kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat telah akan sukses. Untuk itu, mari selalu berharap dan berharap dan berharap hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati Kota Harapan Indah Bekasi.